Seperti itu, dari itu. Oke, okay, lanjut lagi itu. Pak, Ninja L ini Pak. Oke, okay, ya lanjut ya. Iya juga ya. Pak, kalau dua tak itu bensinnya gimana Pak? Bensin? Oke, okay, gua bensin ya, pulang pergi kantor itu jarak sekitar paling 3-4 kilo lah. 30.000 per toilet cuma 2 hari. Itu ya boros ya. Sebenarnya kalau hitungan motor 2 tak sih ya wajar sih sebenarnya. Oh, wajar ya. Kalau bisa gua bilang kalau untuk bensin. Cuman kan kalau ngelihat motor ini motor emang udah enggak standar sih. Tapi bener enggak kalau misalkan lu harus punya 2 tak, lu harus siap konsekuensi uang ya, bensin. Betul. Uang bensin, oli samping itu lu harus siap. Ini ada rombongan ya? Enggak enak amat nih gua gabung jadi. Enggak apa-apalah. Nah, jadi kalau misalkan bawa 2 tak itu harus siap bensin ya, Pak ya? Siap bensin, siap oli samping. Oli samping ya kan. Kalau oli samping saya kebetulan ini, Pak. Itu air minum, Pak. Ini oli samping ya kan? Bukan oli samping sih itu. bensin samping, Pak. Tapi enggak ganggu itu ya di situ ya? Oh, enggak. Wih, I see that. Udah terbiasa lah ya. Yoi. Oke, ngomongin motor ini lagi nih ya. Motor ini kebetulan master remnya udah diganti pakai RCB sama yang kayak punya lu. RCB geng ternyata motor ini. Dan gue bisa bilang ya, RCB ini kan ya memang produk Malaysia sih. Produk Malaysia sih, memang bukan produk lokal. Tapi bagus. Recommended lagi. Recommended banget, sumpah. Bagus. Recommended banget, pengeremannya enak banget. Nah, gue loh, Pak. Smooth ya. Lu kan pakai 2 kaliper kan? Sakanya, Pak. Enak banget sama RCB ini. Enak kan? Enak. Harganya juga kalau menurut gue ya, untuk orang kayak gue gitu ya, terjangkau. Terjangkau banget lah. Dulu gue masih murah loh dapetnya, Pak. Iya, itu masih dulu gue sekitar harga 550 kalau enggak. 500 sekarang udah 700-800. Sekarang udah 700-an loh. Udah 700-an sekarang. Iya, gue termasuk orang beruntung bisa beli RCB gopean, cuy. Ini aja dipasang di Ninja, smooth gitu loh remnya. Gimana sih ya kalau ngejelasinnya ya? Iya, pokoknya kayak pegang lilin lah. Gitu loh pokoknya. Kayak megang apa lah ya kalau kalian ada. Aduh jadi kangen. Loncat. Iya. Lompat lagi. Gila ini kalau udah narik. Tapi untung enak remnya ya, ini motor ini nih. Emang asli ini remnya enak banget. Hai. Lu bawa motor ban gede banget kayak gitu, berat enggak sih belok-beloknya sebenarnya? Berat, Pak, kayak kenangan mantan. Aduh, itu lebih berat kayaknya. Berat banget, lupa aja. Apalagi gua tahu dia nikah ada yang bahagia, Pak. Ada, Pak. Waduh, berat kan? Salah nanya kayaknya nih. Gara-gara ban doang, cuy. Salah nanya. Sakit tau ke cinta gitu loh. Apalagi lu nanya cakram yang udah dua pasangan. Lu tanya, btw cakram udah pasangan. Lu kapan? Emang gua yang ngomong ya? Lebih baper lagi gua. Jujur aja. Mau kemana nih? Nah, kanan. Bapak sama mama itu kadang-kadang beda tipis. Enggak belok. Kayaknya belok. Ayo tebak-tebakan yuk, belok apa enggak yuk? Belok apa enggak? Belok. Belok apa enggak? Ayo belok. Wah, jauh sekali ya sendo. Udah. Selamat Pak ya. Udah nengok-nengok terus deh. Bagus. Daripada yang cuma 1 meter baru diseng mengkol ya kan. Kayak mending lah ya. Papa teh tadi pindahin gunung es gitu loh. Pak, lu pernah gak sih Pak kalau lagi jalan gitu ya Pak ya? Lu marahnya gue ketek Pak. Gak pernah Pak, alhamdulillah sih kalau gue. Enggak, lu kayak jalan gini misalkan. Iya. Terus kayak ketek anjir gitu. Pernah gak sih lu Pak? Enggak, gue gak pernah, alhamdulillah gue gak pernah ya. Itu kayak mana rasanya kayak gitu. Lu kayak hidung gue gitu loh Pak. Terlalu sensitif gitu loh. Lewat jalan dikit kayak bau bawang, bau gorengan. Bau apa lah itu ketek anjir. Menit ini Pak, lu kan pacaran, Pak. Apa tuh? Lu kan pacaran. Bagian apa yang lu suka dari pacar lu, Pak? Wah, ini dia. Bukan gue Rizky kalau ga ada konten namanya konten-konten kayak gini ya kan. Kalau gua nilai dari cewek ya, cewek gua yang sekarang. Asik. Yang jelas dari body dong. Yakin cewek lu kembang-kempis ngomong kayak gitu. Sekarang ga munafik dong, cowok ngeliat cewek pasti dari badannya dulu. Iya, badannya dulu lagi, iya lah. Ga munafik dong. Badan, dada, pantat, semuanya itu dilihat dengan ya. Iya, jujur aja lah bodo amat ya. Iya, sekarang mau munafik malah. Iya, udahlah ya, yang kita tuh harus menerima padanya. Ya kan? Menerima padanya. Nah, tipikal orang ganteng kalau naik Ninja L itu adalah posisi
si paha besar. Iya ini Pak. Gimana Pak? Pak jalan, Pak. Bapak biasa aja Pak jalannya Pak. Saya ada sesuatu yang pengen Bapak lihat. Apa? Coba, jalannya juga biasa. Ini udah biasa nih. Udah biasa nih. Anjir itu geter-geter apa anjir di paha? Apaan? Jadi apaan kawan airbagnya itu letaknya di pantat. Gue yang semua cuy. Enggak, jadi kan balik lagi ke pertanyaan tadi kan. Gue yang semua. Lu pantat banyak lemahnya Pak. Makanya gue bilang kenapa gue suka sama pantat cewek gue itu. Ya biar ngimbangin sama pantat gue lah. Iya kan. Jadi salah fokus saya ngeliat pantat Bapak. Goyang-goyang gimana gitu. Meluntung. Giter-giter gini. Kayak pengen dipek gitu lah. Kayak di gitu loh. Ini kapan dibuka burik ini. Dolar kuning. Dolar kuning. Sumpah lemak lo goyang-goyang, sumpah aja. Emang berarti ninja ini bisa ngurangin lemak juga sih? Ah benar sekali. Iya, terasa sekali nih. Getaran, jadi ada sistem-sistem mikrobiotiknya di situ. Mikrobiotik. Aduh. Oh iya, satu lagi ya kawan-kawan, tips buat anda-anda semua. Kalau misalkan kalian yang temennya punya motor 2 kap, jangan pernah di belakangnya. Ya. Gua saranin. Muncrat semua liga. Jangan pernah di belakangnya persis. Kasih jarak 1 meter, 2 meter minimal ya. Udah oleh semua ini bisa. Ya kalau lo penasaran gitu apa yang akan terjadi kalau gua penasaran kata Bang Rizky, kalau temen punya 2 tak gak boleh diketin di belakangnya. Gak diketin gitu. Jangan salahkan saya ketika semua motor anda jadi tampil temu deh ya kan Pak ya. Udah susah dibersihin Pak, kenapa namanya Victor Pak? Emang di Thailandnya itu aslinya namanya Victor kan ini konsepnya Thailand tuh namanya jadi dirubah jadi Victor ay Victor ya? Enak itu kalau gini Victor ya? Iya itu pikiran kotor. Beda lagi Victor, pikiran kotor. Asli, gue lagi bawa motor Victor nih, ya kan? Terus gue ngeliat sesuatu yang Victor. Udah jadi pikiran kotor. Kol-kolanya harus Victor bener. Victor. Tapi masih di Thailand ini namanya Victor. Ya. Jadi ini kan karena konsepnya ini ya. Thailand jadi Victor ya. Alhamdulillah sih teman-teman gue sekarang udah pada sadar, udah nggak pakai bahan cacing lagi untuk harian. Iya nggak apa-apa. Jadi ya, karena kan peraturan juga sekarang kan sudah semakin ketat ya. Kalau untuk peraturan permodifikasian untuk di jalan. Ya pokoknya intinya kalau gue sendiri ya, motor-motor orang ya udahlah biarin lah mau diapain, dari aja lah. Gitu. Resiko lo tanggung sendiri. Mohon maaf gue bukan orang yang kayak lu harusnya jangan kayak gitu. Lu harusnya kayak gitu. Gua kayak gitu ya, motor-motor lu, motor-motor gua. Lu punya uang silakan, punya uang juga silakan. Tapi semua itu dengan senyuman. Bisa pas gitu anjir. Pokoknya akhir dari inti cerita kita video malam kali ini adalah hadapi semua dengan senyuman. Quotes from angkot. Ya oke guys, jadi udah ya segitu aja untuk video gua kali ini. Gua langsung closing aja kali ya. Yuk, silakan. Oke guys, jadi gitu aja untuk video gua kali ini. Ya lumayan absurd ya, seenggaknya ada review-review soal ninja ini test ride-nya kayak gimana. Dan ya ngelewatin jalan kayak gini nih geter banget. Oke. Tahu lu pasti geter semua. Tuhan bener kan? Victor gua Victor. Gak jadi closing. Oke guys, jadi segitu aja untuk video gue kali ini. Seperti biasa jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel gue untuk melihat video terbaru dari gue selanjutnya. Oke guys, thanks for watching. Sampai jumpa. Kayak gitu lu lupain gue lu. Yang ngobrol sama lu siapa? Gila, gak bisa gak? Kebiasaan. Gak bisa gak gila, pada nomeran. Gila, lu berapa kali ngetahuan lu? Gila, kebiasaan. Kebiasaan, ngobrol dia. Stop, ngobrol, ngobrol.
jangan lupa kawan ya. Ya maklum lah kita kan kira lo ngobrol sama siapa, kenal pot dari tadi. Kita kan gak pernah dual vlog lah ya pak ya. Temen sendiri coy, lupa gitu ya. Jangan lupa subscribe channel Reza dan Nene ya. Oke okay, guys thank you. Terus gue dimana gitu. Gue pengisi suara gitu kan. Oke kawan-kawan, thank you watching. Jangan lupa kalau kalian suka konten ini klik like nya dan kalau kalian pengen subscribe channelnya jangan lupa ya kan, selalu ingat kawan makanya ya, ini linknya di deskripsi silahkan klik aja. Dan kalau kalian yang pengen subscribe channel Bro Rizky biar update update video terbaru, jangan lupa subscribe channel juga ya. And see you next time and goodbye. Dadah.